Karena kalau kita nyalakan, kalau posisi speaker kepasang, powernya udah jadi satu ya, dari tiga box yang kemarin. Jadi kurang satu lagi, satunya ada di sana di bawah meja. Ini yang buat 18 in kali 4 bisa, karena trafonya 30 ampere atau lebih tepatnya 15 ampere di paralel 2 biji. Untuk speknya kita mendekat. Oke, jadi untuk drivernya SOCL 506 BTL versi 2. Ini sebelah kirinya. Untuk finalnya ini 8 set. Biasanya saya pakai itu 10 set ya, tapi karena ini posisi kita memperbaiki atau upgrade dan nambah finalnya susah ya, karena udah kepotong ini duluan. Jadinya seperti ini aja, nggak apa-apa. Buat 18 in 2 biji per channel dengan final 8 set. Ya, harusnya mampu ya, cuman mungkin agak panas saja. Makanya ini bagian depan tak kasih space atau tak kasih ruang buat nanti naruh kipas, entah itu kipas AC kayak belakang yang 12 cm atau yang lebih kecil, pokok main buat adem-adem lah ya. Oke, lalu untuk elko-nya kita pakai 8 biji. Ini elko di paralel ya, biasa standar, cuman natanya satu biji ke depan, ke belakang, depan belakang. Karena biar muat. Karena tempatnya sempit seperti ini. Kalau cuma 2-4 biji ya di paralel, bukan di paralel, dijejer seperti biasa kuat, muat ya lebih tepatnya. Karena ini trafonya double, cari posisinya agak susah. Kalau trafo 30 aslinya kan dia tinggi, enggak lebar segini, tapi dia meninggi ke atas. Boxnya muat sebenarnya, cuman ya seperti itulah ya. Oke, untuk DCO, detail-detail DCO dan juga bias kita coba cek. Ini speaker udah kepasang atau kita mau lepas saja, karena kalau kita nyalakan, kalau posisi speaker kepasang apa namanya, biasnya akan berubah, biasanya seperti itu. Oke, kali ini kita ngecek DCO dulu nih. Ini untuk out yang kanan channel min, channel B out min, maksudnya DCO nya 7 mili kecil, lalu out plusnya 2 mili kecil juga. Ini yang kanan min plus, yang ini ya. Sekarang yang sebelah kiri out plusnya, out plusnya bentar, belum pas. Nah, ini out plusnya 13 mili DCO nya ya. Lalu untuk out min nya, outminnya minus 35 ya. Ini lumayan, tapi masih di batas aman. Untuk bias final tak cek di bagian sini, bias finalnya ada di 336,
ini di final ya. Kalau kena musik biasanya naik jadi 400. Seperti itu. Untuk bias final amannya di 300 sampai 450-an. Semakin kecil akan semakin serak. Semakin besar semakin jernih, tapi kayaknya semakin panas juga. Jadi disesuaikan saja. Kalau untuk BTL saya amannya di segini. Mungkin kalau nggak BTL biasa ada di 400-an ya. 400 mili posisi standby seperti ini. Oke, kita cari lagu dulu. Lagunya kita coba Tajam Duri dulu. Oh ya, ini speaker yang tak pasang untuk 18 in yang hitam ini asli speakernya. Lalu yang atas ACR 10 in Fabulous 2 biji, 1 box 1 biji. Kita pakai lagu Tajam Duri, mudah-mudahan nggak copyright ya, karena beberapa lagu udah copyright. Oke, kita buka volumenya. Oke. Oke, di sini ada LED indikator violet.
Oke, untuk di lagu Tajam Duri suaranya seperti itu. Ini dites tanpa aksesoris, aksesoris mati semua. Dan suaranya jeduk, nendang banget di dada ini, tenaganya mantap. Untuk kita tes lagu tadi sekitar 4 menitan, coba kita pegang pendingin. Masih lumayan adem. Ini kita main 8 ohm ya. Yang kanan 8 ohm, yang kiri 4 ohm. Ya, kalau yang kiri kita pegang, yang kiri juga adem juga. Sekarang kita pakai lagu andalan. Nah ini DJ Pong Pong. Kita buka mid-nya dulu. Bass-nya kita buka. Oke, itu tadi untuk suara pakai lagu DJ Pong Pong. Empuk suaranya, bassnya bulat, jadi powernya bisa diajak suara bass yang empuk kayak gini atau diajak yang jeduk-jeduk kayak lagu pertama, bisa semua cuy. Kalian kalau mau pesan power seperti ini, BTL-an versi 2 tanpa trafo juga bisa, harga 3,4 untuk final 10 set ya. Dan pendinginnya lebih tebal, pendinginnya pakai yang itu, pakai full serif daripada ini.
Coba kita pegang pendinginnya ini. Setelah dites dua lagu 10 menitan, ya ini lumayan panas. Yang 18 in, yang 10 innya lebih adem. Oke, untuk tesnya sekian saja. Jangan lupa di subrek, di share ya. Terima kasih.